satu pelan kekeluargaan karena saya merasa memang dari dulu dekat sama Ibu Mega dan keluarganya. Saya tadi Ibu Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Karena beliau sudah ingatkan saya terus-terus di. Tapi demikian kami menyambung keluarga kesahabatan lama. Saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu. Jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI bagi harga mati. Jadi kalau keberbedaan itu biasa, di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik, hingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Saya kira itu Bu. Kami juga menunggu Ibu jalan-jalan ke Ambalan Bu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Memang sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah harusnya berjalan beberapa waktu yang lalu, tapi kita kan respon dengan masalah pemilu dan lain sebagainya. Karena beliau ini nanti terus seperti tadi yang beliau katakan, karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali katanya, tapi ternyata telah dibuktikan beliau semua yang hadir yang memang enak ya Bu, sering-sering diundang untuk bisa makan nasi goreng. Untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah, itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Jadi saya bilang pada beliau, Mas, saya panggil beliau itu Mas dari dulu. Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan? Mari kita rukun kembali menjadi persahabatan kita mendapat tujuan, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi.